أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji, kita faham, kita ingat dan dapat kita amalkan, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Ya mesti pengerusi surau dan juga ketua kampung Tuan Haji Nur Rahmat. Seterusnya jawatan ke surau tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, sidang jemaah, hadirin muslimin, hadirat muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar malam ni, sihat ke? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Ya, malam ini kita dipertemukan lagi di surau Nasrih. Nasrih ni maksudnya pertolongan. Pertolongan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, Allah menyatakan Quran, ya, in tansurullah, sekiranya kamu menolong Allah, Allah juga akan menolong kamu. Yuthabbit aqdamakum, dan akan memberikan kedudukan, ya, yang diberikan kekuatan kepada kedudukan kita. Jadi inilah janji Allah kepada manusia, sekiranya manusia ini beriman dan beramal kepada Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berada tanggal 5 Zulqa'dah. Jadi malam ni malam 6 lah. 6 Zulqa'dah ni tuan-tuan, kita maklum bermulanya iaitu orang nak pergi menunaikan fardu haji.
Ya, fardu haji ini bermula tanggalnya satu Zulkaedah, yang mana di negara kita bermula pada malam Hamis minggu lepas lah. Malam Hamis minggu lepas bermula orang pergi haji ataupun terobang, dia berkata. Bila nak terobang haji ni, pergi terobang kan mereka fardu haji di Makkah Al-Mukarramah, ya, untuk mereka manasik haji dan masyair haji. Dan ada tempat kita ni yang terpilih pergi? Tak ada ya? Ada yang pergi? Yang dah pergi ke dah belum pergi lagi? Akan pergi? Alhamdulillah. Ha? Oh, alhamdulillah. Bila pergi tu? 2 hari bulan 6. Hari Ahad lah. Hari Ahad ya? Ha? Tiga bulan dua pagi. Alhamdulillah. Sepasang lah ya? Alhamdulillah. Tahniah ya, terpilih menjadi Duifur Rahman ya, sebagai tetamu Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan menyambung kuliah kita dalam kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40 ini, yang mana hari ini kita masuk ke dalam muka surat yang ke 21 yang keempat. Ada jumpa muka surat 21 yang keempat, yang bermula digalakkan memakai pakaian yang bersih, menggunakan wangi-wangian atau bau-bauan yang harum untuk memasuki masjid, menghadiri majlis-majlis ilmu, beradab ketika berada di majlis tersebut dan beradab dengan alim ulama. Tentuan ya, yang mana diterangkan yang keempat ini kepada kita bahawa adab ya ataupun kaedah untuk kita masuk ke masjid ya, kita nak mengaji, kita nak belajar, ini semua maklum ni, dah tahu dah semua ni, ulang kaji. Dia suruh kita pakai pakaian bersih, kan, berwangi-wangian, memakai minyak wangi lah. Tapi ada sebahagian daripada orang ni tak tahan minyak wangi ya. Tak tahan. Hacum, hacum. Tapi biar minyak wangi tu yang selesa sikit di hidung. Selesa hidung menciumnya. Ada minyak wangi tapi wangi tapi tak selesa. Tu yang hacum-hacum tu kan. Kemudian beradab ketika berada tersebut. Maksudnya waktu kita mengaji tuan-tuan, ya, sepatutnya tuan-tuan kita berada di bilik ilmu ni kita rapat-rapat. Kita rapat-rapat ya. Waktu bulan lepas ada cerita kot ya, sewaktu saya pergi ke majlis tahiyat Ramadan di Ipoh, anjuran SUK ya. Ustaz Zul Ramli bin Hajar Zali tu ya, dia jadi penceramahnya lah. Bila tengah-tengah kuliah tu dia panggil penganjur, penganjur ataupun SUK lah, sembang-sembang. Rupa-rupanya dia nak minta kebenaran untuk panggil semua audien ataupun pendengar pada hari itu bawa bangku duduk dekat dengan dia berkumpul. Ramai juga tuan-tuan ya, dalam 300-400 lah rapat dengan dia, dan dia pun duduk tengah-tengah, dia pun berceramah. Lagi selesa, lagi sedap, lagi rapat. Ya, sebagai tanda ukhuwah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita dah tuan-tuan. Oi, kita dah. Tapi rumpah rapat betul bagai. Lah, kalau boleh lagi jauh. Ya, Tuan Jindur Rahman. Sebaik dia suruh dia tak besuk. Kalau mojik besuk, nun. Sampai telayu, nun. Pergi telayu duduknya. Kan. Jadi inilah sikap kita tuan-tuan. Berbeza benar dengan Nabi. Nak buat macam mana ustaz? Dari dulu kemen ni lah rupanya. Kalau mengaji ni, ya Allah, suka benar mencari tiang. Suka benar nyandor. Mencari dinding. Atau dah tutui, tak larat dah. Kan? Sepatutnya hampir hampir rapat maju ke hadapan. Sepatut bila mengaji, kita masih maju ke depan. Tapi bila mengaji, mundur ke belakang. Maju ke belakang tuan-tuan. Inilah menjadi trend tradisi kita ya. Tak apa nak duduk depan, nanti karang depan no,
Tanya di tempel pula. Ustaz nanya tak kerti nak jawab. Tambah Ustaz Ma'in dia suka nanya. Sebabnya tak tahu dia passion apa Ustaz Ma'in ni. Kalau nak ngajur, ngajur je dia. Dia nanya-nanya buat apa. Udah terbengi-bengi kemih dia buatnya. Faham terbengi-bengi? Tak tahu? Terpinga-pinga. Bismillahirrahmanirrahim. Minum-minum. Alhamdulillah. Mak sedap ayunya. Terbengih-bengih kita tuan-tuan kan. Sebab sahabat-sahabat tuan-tuan, dia bila mengaji dengan Nabi tuan-tuan, demo dia rapat dan ukhuwah antara satu sama lain, dan belajar mengaji ni betul-betul mereka praktikkan apa yang Nabi ajar. Ada satu kisah ya, zaman sahabat. Seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud ni banyak merawikan hadis. Kalau kita baca, kalau boleh Google lah, tuan-tuan boleh Google, sekali Google dalam Syekh Wiz. Syekh Google kan. Buka ini, siapa kata Ibnu Mas'ud ya? Ibnu Mas'ud ni orang yang hebat dari sudut Al-Quran. Menjadi rujukan kepada para sahabat ya, dengan suara sedap. Dia pandai baca Quran, Ibnu Mas'ud dan tuan kan. Tapi ada sahabat nengok Ibnu Mas'ud ni, dia menggelak tengoknya. Sebab Ibnu Mas'ud ni ya, ketinnya halus. Tahu ketin? Apa yang ketin? Betih. Betih. Ni mengaji tempat kita boleh lah duduk ketin. Kalau keluar tak mati tengok kan. Ketinnya halus tuan-tuan. Kecil. Jadi bila sahabat yang ketinnya halus, sahabat gelak-gelak ketawa lah tengok Ibnu Mas'ud. Ya, Nabi tegur. Kerana Ibnu Mas'ud ni seorang yang hebat tuan-tuan, dan ilmu Al-Qurannya. Saya nak ceritanya Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, satu hari ditakdirkan oleh Allah Ta'ala barang dia hilang. Barang dia hilang. Jadi bila barang dia hilang, dia pun panggil lah para sahabat. Mengabarkan barang dia hilang, dan dia ajak para sahabat berdoa. Apa doanya tuan-tuan? Doanya pada hari tersebut tak kala barang dia hilang, dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, sekiranya pencuri itu memang dia benar-benar memerlukan barang yang dicuri itu, maka engkau berilah rahmat ke atas dia." Itu doanya. Bayangkan tuan-tuan, Ibnu Mas'ud boleh berdoa barang dia hilang, doa pada Allah Ta'ala agar orang yang mencuri barang itu mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Cik, kalau kita agak macam mana? Kalau barang kita hilang, kita kabar kawan-kawan kita, jom komen. Malam Jumaat ni jangan lupa baca Yasin. Apa doanya? Doa lah paling kurang perutnya kembung. Kan? Ataupun dia lebang lebu. Tahu lebang lebu? Biar perutnya rasa, badannya rasa tak semiok. Doanya tuan-tuan. Doanya. Kita lah kalau begitu, kita baca Yasin. Tapi Ibnu Mas'ud doa supaya yang mencuri itu mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, sekiranya yang mencuri ni memang dia hobinya mencuri. Kan? Memang setengah hobi mencuri kan? Walaupun dia banyak duit, dia memang suka mencuri. Memang itu kerjanya. Kan? Ada setengah orang tu seronok mencuri ni. Walaupun dah kaya. Kalau kita tengok duduk di asrama, anak-anak kita di asrama, yang mencuri kena tangkap tu bukan orang miskin, bukan budak, anak orang miskin. Setengah tu anak orang kaya, cukup bapak mak bagi duit, tapi dia memang suka mencuri dan hobi dia minat mencuri. Jadi Ibn Mas'ud ni kata apa tuan-tuan, sekiranya orang mencuri tu memang dia suka mencuri, engkau berikanlah kesedaran kepada dia agar itulah pencurian dia yang paling akhir dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mana doa tu supaya berikan kesedaran kepada orang yang mencuri itu. Inilah sahabat Nabi tuan-tuan, Ibnu Mas'ud, yang dipaparkan kepada kita betapa hebatnya sahabat tuan-tuan yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW, yang boleh menjadi contoh teladan kepada kita hari ini. Kalaulah kita para ni tuan-tuan mampu melaksanakannya ya, sebagaimana Nabi ajak para sahabat, yang kita mempraktikkannya, ini suatu perkara yang amat hebat dalam kehidupan kita tuan-tuan kan. Baik, sambung balik hadis ni ya. Sambung balik, dia kata apa sana? Untuk masuk masjid dan beradab dengan alim ulama.
Itu sebab tak kala kita masuk masjid dalam adabnya yang sebagaimana kita mengaji, sebagaimana sebagaimana yang kita belajar, masuk masjid betul duduk. Tahu apa? Duduk. Kerana apa tuan-tuan, ada sebahagian daripada daripada jemaah kita, bukan di surau ni lah, surau-surau lain, masjid-masjid lain, setengah tu dia mungkin mengaji tu, dia mengaji tapi dia lupa ke, ataupun dia mengaji sekat-sekat ke, dia datang ke masjid kan, dia solat sunat tahiyyatul masjid. Sedangkan adab masuk ke masjid waktu guru mengajar adalah duduk terus berada di dalam masjid tersebut. Bukan solat sunat tahiyyatul masjid kecuali, tahu kecuali? Kecuali kalau kita pergi dengar khutbah Jumaat. Baru lah khutbah Jumaat tu kita tuan-tuan, kita memang dah belajar suruh sembahyang sunat dulu. Betul? Kan? Baru ni apa tajuk khutbah Jumaat ni tuan-tuan dengar baru ni, khutbah Jumaat cerita apa? Yang minggu lepas Jumaat, minggu lepas yang masjid kita Ustaz Syawal baca. Cerita tentang apa? Hari guru. Alhamdulillah, maknanya tak tidur lah tu. Mendemo dah amal ilmu saja, doa supaya tak tidur. Allahumma inni a'udhu bika min aynin la tashbak minan. Oh, ramai dah hafal dah, alhamdulillah. Kan tuan-tuan kan, yang sebelum tu tentang apa? Hari pekerja, betul. Sekarang tema-tema hari, sebelum tu hari pekerja. Waktu tu saya macam khutbah, tapi bukan di masjid kita, saya buat di masjid RPA Gelumpur Puyuh. Sebab saya sekarang tuan-tuan dijemput oleh pihak masjid RPA, jemputan bulanan sebulan sekali, minggu pertama dijemput dengan macam khutbah, buat khutbah di masjid RPA Gelumpur Puyuh. Saya di sini minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu pertama saya di sana tuan-tuan, dan memang dijemput tuan-tuan kan. Jadi kita terimalah jemputan itu ya. Okey, ya, hari pekerja. Oi, sekarang ni banyak pula hari tuan-tuan. Hari pekerja, hari guru, hari apa lagi? Hari ibu, betul? Hari bapa, hari nurse, hari opo, hari tok, semua ada. Kan, kadang-kadang bila banyak pula hari kita tak berkisah dia pun. Dah tak berkisah, banyak penuh hari, macam-macam hari. Hari-hari pun ada, pasal hari-hari. kan. Baik. Al-Qurtubi berkata, ia menjadi dalil ketika bertemu ulama, orang mulia dan pembesar. Ini kerana Jibril datang mengajar manusia dengan keadaan dan ucapannya. Ini sewaktu Nabi bertemu dengan Jibril AS yang duduk sebagai hadis Jibril kan. Hadis Jibril ada. Kemudian dalam surah As-Sajdah ada waqaf Jibril pun ada. Kan, ni maknanya Jibril berhenti waktu baca itu, dan waktu baca hadis Al-Quran itu tuan ya, Jibril berhenti dan disebut waqaf Jibril. Okey, yang kelima, seperti mana yang terdapat dalam hadis di atas, ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olahnya engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Ini ihsan. Yang mana kita dah belajar dulu tuan, yang kita dah mengaji, rukun agama ada tiga. Rukun Islam ada berapa? Lima. Rukun iman ada berapa? Enam. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Rukun mandi wajib ada berapa? Tak ingat dah ustaz, dah lama tak mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Cinat, ingat tak cinat, cinat? Ya. Ingat lagi? Tak ingat. Tak ingat dah. Kan? Ambil rukun. Kami rukun sembahyang jangan lupa. Rukun mandi wajib. Ingat tak apa kan? Bukan tuan-tuan je tak ingat rukun mandi wajib kan? Anak murid saya tuan-tuan, perempuan, tingkat lima, tingkat empat saya ngajur. Ada sebahagian yang tak reti rukun mandi wajib. Baru ni, baru tuan-tuan. Dia tengah lepas saya ngajur. Kan, saya ngajar tajuk haji. Saya bawa lah ke saya di sekolah tu ada surau, ada taman manasik haji, tempat haji apa semua. Tempat melontor ada, tempat sa'i ada. Ada satu laluan dia sebut susur gajah ya. Apa gajah menyusur. Saya pun buatlah sampai sini bab rukun sembahyang, rukun wajib. Belah sini bab haji, yang belah ni tokoh-tokoh. Masa laluan tu ada tulis, tapi rupa-rupa ni demo tahu menengok. Saya kata, koma kalau gambar macam ni,
Kalau maklumat macam ni, kau tak tengok langsung, chase over gambar artis. Ha, kan? Gambar siapa? Afifah, Afifah yang baru ni. Tu aja tak tahu. Yang masa dia nikah pakai, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun tak tahu. Tuan-tuan, isteri saya pun nanya saya, "Abang, abang tahu tak ada seorang artis tu nikah?" Saya tak tahu, malas tengok. Kata. Cerita lantok saya kerja lain pun banyak tuan-tuan. Tapi baru satu baru ni dia bercerita, dia kata artis tu yang kena kecam, Naib Qadi pula yang kena kecam. Bukan artis tu ni, live ni kan. Ada live ni. Naib Qadi yang kena kecam sebab dia memarahkan Naib Qadi tu tak ngabur pada artis tu. Bayangkan tuan-tuan. Orang sepatutnya orang yang pakai macam tu lah yang kena kecam. Biarlah beradab nak nikah. Paling kurang nak nikah ni pakai baju elok-elok. Kalau pakai tudung tak sempurna pun paling kurang, kalau ada rambut apa, tak yang keluar ada kan. Apa nama rambut tu? Jambai-jambai keluar pun tak apa, sikit tahan lah, anaknya ada. Ini Masya Allah, saya pun dia tunjuk lah, isteri saya tunjuk, ini rupanya bang. Astagfirullahalazim, ini rupanya Alhamdulillah. Kan kahwin jutaan, tak tahu 20,000. Yang saya tahu sebabnya dia punya DJ tu, tuan-tuan, DJ-nya tu kira ada kena-mengena lah, belah-belah saya punya saudara lah, belah-belah anak saudara saya, DJ-nya tu. Tuan-tuan tahu DJ berapa dia membayar? Majlis perkahwinan tu RM80,000. RM80,000 sekali majlis tu. Yang baca Yusuf Tayo. Bukan, dia bukan nama Yusuf Tayo. Yang Elias Tayo tu, kan, Yusuf Tayo RM80,000. Ui, memang saya terkejut. Ui, saya ingat dalam RM78,000 bayarnya. RM80,000 dia membayar DJ-nya. Jadi saya pun tengok lah, Masya Allah, tabarakallah. Lelah kali netizen mengkecam Ustaz Naib Qadi sebab tak tegur. Sebab tu tak ada majlis pernikahan tu, tak tegur. Tak tegur macam mana tuan-tuan? Al-Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Esok, di akhir esok, bila mati esok tuan-tuan, adakah mungkar nangkir akan tanya Naib Qadi ke tanya mak bapak dia? Mak bapak? Kita lah. Kalau kita bapak, kita lah akan tanya anak kita esok. Jangan tuan-tuan ngalah jangkau ustaz. Ustaz Ma'el lah tu tak ngajuk. Awak idak. Mak bapak. Pada mak bapak je. Kita lah sebagai mak bapak yang sepatut ngajuk. Ustaz ni ngabur je. Berapa jam sangat berjumpanya, betul? Betul kita hari ni tak sampai pun sejam. 2-30 minit je. Kalau di sekolah berapa jam sangat waktu pendek Islam, kan? Kita di rumah, mak bapak lah kita sepatutnya kajar anak-anak kita. Yang heran, Ustaz Naib Qadi pula yang kena kecam. Sebab tak negur pakai yang macam itu. Inilah dunia hari ini, tuan-tuan. Sudah terbalik, tuan-tuan, hari ini dunia. Jadi berhati-hati kita. Kalau kita tak tentu kira, kita pula kena kejam. Kan jabatan netizen Malaysia ni hebat. Kan ya, mengkecam orang suka bunuh demo. Okey, baik, sama lagi tuan-tuan. Jadi dilihat di sana, iaitu disebut iaitu ihsan itu rukun agama. Rukun agama tu tiga sebagaimana kita baca dulu. Pertama apa dia? Islam. Yang kedua apa? Iman. Yang ketiga ihsan. Kan itu rukun agama. Rukunnya Islam, Islam, iman dan ihsan. Jadi ihsan ni yang kita bincang tuan-tuan termasuk salah satu benda rukun agama. Tak kala kita solat, kalau boleh kita menghadirkan Allah di hadapan kita. Kalau tak mampu kita lihat seperti Allah Ta'ala berada di depan kita, kita hadir Allah melihat kita. Kan? Allahu Akbar. Kita rasa Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan rasa je ada. Tapi lepas tu dah mengelewa. Tahu mengelewa? Tahu? Restoran dekat rumah Tun Jeramat Mengelewa namanya. Dekat Puncak Skandar kan. Restoran Mengelewa. Betul tak? Mengelewa dah, mengelewa kan. Hakikat ihsan itu tercapai dengan dua perkara, iaitu ibadah yang sempurna lagi berterusan dan kehadiran hati. Maksudnya istiqamah lah tu ya. Kesedaran hati, kesedaran jiwa serta penyaksian batin terhadap makna-makna ketuhanan, hakikat-hakikat tauhid dan ibadah tersebut.
Kan? Penyelesaian batin ini diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai muraqabah, menghampirkan diri, muraqab, hampir, musyahadah, mensyahidkan, menampakkan Allah Ta'ala itu berada, ada seolah berada dekat kita, dan ia mempunyai tingkatan-tingkatan yang tertentu. Tuan-tuan, kalau kita nak buat satu perkara yang tak elok, kita rasa takut, maknanya itu musyahadah tu. Ha, kan? Kita nampak ada duit 500. Ush, 500 ni banyak ni. Kalau beli abaya dapat dolar ni. Abaya. Tahu abaya ni? Jubah orang perempuan lah tu namanya abaya. Akan dapat dolar ni. Tapi kita tak rasa takut pada Allah Ta'ala kan? Kalau kita ambil abaya ni, duit ni beli abaya, duit haram. Ha, maknanya soalnya musyahadah. Allah Ta'ala melihat kita. Walaupun orang lain tak nampak tuan-tuan. Tapi itulah namanya musyahadah. Dan ia juga mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Makna ihsan juga merujuk kepada amalan batin manusia itu, iaitu penyaksian hati terhadap hadrat ilahi. Maknanya Allah Ta'ala hadir bersama kita. Kita buat satu perkara itu, kita rasa takut. Katalah tuan-tuan, tiba-tiba ada orang offer kita bab air. Macam mana? Bab air bakor atau bab air? Kan? Bakor. Ush, ni boleh tahan ni. Tapi orang lain semua tak ada. Kita je dengan kawan kita yang bukan Islam tu. Tapi kita menolaknya. Maka itu kita menyatakan bahawa hadirnya Allah. Arak kita tak minum, hadirnya Allah tuan-tuan. Orang perempuan datang menggoda kita, kita melarikan diri, hadirnya Allah. Macam kisah Nabi apa? Nabi Yusuf AS tuan-tuan. Ya? Yang mana kita lihat Nabi Yusuf tak kala seorang perempuan bernama Zulaikha. Betul? Kan kita sebut Zulaikha ya. Zulaikha, tapi kena kalau baca betul Siti Zulaikha. Tapi kita orang Melayu ni biasalah. Ubah semua Siti Zulaikha ya. Tak menggoda dia melarikan diri. Hadirnya Allah dalam jiwanya. Oleh itu Islam melibatkan anggota lahir yang manusia, iman pula ya disebutkan. Oleh itu Islam melibatkan anggota lahir ya, yang kita nampak ni tuan-tuan ya, yang kita sembahyang, kan kita gerak diri, itu Islam. Untuk menggabungkan orang Islam dengan dia beramal ibadat. Kan? Barulah Islam, dia tahu Islam. Islam, semayang, dia semayang. Itu nampak Islam. Sebab apa dia solat? Tapi ada juga orang mengaku Islam. Mikir Islam, Islam. Tapi tak semayang. Macam mana? Kan? Mengaku je Islam tapi tak semayang. Tak sempurnalah Islamnya. Untuk membuktikan seorang itu Islam, ialah dengan melaksanakan solat. Tersebab dalam hadis Nabi sebut man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa mantara imlaka sembahyang ya, menunjukkan seorang kafir yang nyata. Jadi walaupun dalam hadis ini disebut orang yang tak sembahyang itu kafir, cuma di sana ulama hadis memberikan dua peristilahan, dua pandangan. Pertama, kalau dia kata sembahyang itu tak wajib, barulah jadi kafir. Tapi kalau dia kata sembahyang itu wajib, cuma dia kata aku ni tak sempat nak buat, aku ni malas nak buat, tak sampai seru lagi, rasa malas lagi lah, rasa muda lagi, dia rasa muda lagi, lambat mati, macam tu lebih kurang. Dia masih lagi dalam Islam tapi taklah kafir. Sebab apa? Dia tidak menafikan semua itu. Itu hadis yang man taraka salata muta'amidan faqad kafara jihara. So, siapa yang sembahyang sengaja maka kafir nyata. Jadi sembahyang ataupun amalan tadi tuan melibatkan anggota lahir yang manusia itu. Iman pula melibatkan anggota dalam manusia, lati iman yang tak nampak. Dan manakala ihsan merupakan gerak jiwa manusia itu. Ihsan ini disebut juga sebagai perkara yang menggambarkan kebaikan yang ada pada iaitu manusia itu. Dari iman digerakkan dalam pengamalannya, itu dinamakan ihsan. Itu yang kelima. Yang keenam, berdasarkan hadis di atas, kami dapat simpulkan bahawa tanda-tanda kiamat terbagi kepada dua, iaitu tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Tanda kiamat ni ada dua tentuan ya. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda kecil ada, tanda-tanda besar ada. Tengok tanda kiamat kecil. Muka surat 22. Rosaknya akhlak para pemuda, berluasanya penderakaan kepada ibu bapa,
Mereka bergaul dengan ibu bapa seperti pergaulan dengan hamba sahaya. Ha, maksudnya dia buat mak ayahnya tu acuh tak acuh lah, maksud lebih kurang macam tu lah. Dan menghina maknya, maknya dia jadikan orang gaji kan. Kan sekarang ni kan apa tu, orang banyak bekerja suami isteri kan. Jadi bekerja ambil mak dari kampung pergi ke Kuala Lumpur. Jadi anak itu, anak-anak di rumah maknya belanya. Maknya bela. Dia buat maknya macam orang gaji. Kecuali lah kalau mak tu memang nak bela anak, biarlah aku belanya, aku pun sunyi di rumah. Biar aku belanya. Tapi maknya bela dia tu, ya, anaknya tu dia buat macam orang gaji. Bila balik rumah dia marahnya maknya, lebih teruk orang gaji. Apa halnya mak? Duduk di rumah kan bagi gaji 400-500. Ini kerupiannya. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Kan? Padahal dulu dia, maknya mula dia dari kecil. Tiba-tiba mak macam tu. Adakah berlaku? Ada tuan-tuan. Perkara seperti ini ya. Dia menghamba ke mak. Itu antara tanda-tanda, iaitu kiamat kecil. Berlakunya kerosakan di muka bumi. Pertumpahan darah sesama manusia. Peperangan dan saling bunuh-membunuh sesama manusia. Ini yang kedua pun sudah berlaku tuan-tuan ya. Kita tengok ya, kerosakan gempa bumi. Di negara kita pun sama tuan-tuan kan. Baru-baru ni kita tengok apa di Kuala Lumpur. Pokok tumbang betul tak? Menimpa berapa buah kereta kan? 7 buah kereta, 8 buah kereta. 17. Ha? 17 buah kereta. Ada yang meninggal betul? Ada yang meninggal. 2-3 hari lepas dekat Pulau Pinang pun berlaku. Kan di Pulau Pinang pun berlaku. Jadi ini salah satu daripada kerosakan di muka bumi ini ya. Allah Ta'ala menyatakan zahrul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, segala kerosakan yang berlaku atas muka bumi ini, fasad ini ialah kerana atas sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Seterusnya, terbaliknya dan bercampurnya urusan sehingga sehina-hina manusia menjadi raja dan pemimpin. Dah terbalik. Sepatutnya orang yang mulia menjadi pemimpin. Tentuan orang yang hina duduk di tempat yang terbawah. Tapi dah terbalik. Orang yang hina tentuan melakukan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh agama, itulah yang disanjung-sanjung dilantik menjadi raja dan pemimpin. Manakala orang-orang yang beriman, tentuan orang yang beramal, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dihina dina hingga tentuan mereka ini dikejar dan seumpamanya. Lagi, urusan-urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Iaitu yang mana kita lihat suatu perkara yang sepatutnya dilaksanakan oleh orang yang pakar di bidangnya, dia berikan kepada orang lain. Wa idza ila ghair ahlihi fantasa'ah, hadis lebih kurang judul ya. Apabila suatu perkara itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Kan sepatutnya orang baiki kereta itu pemilik kereta, tapi orang baiki kereta dibaginya kepada orang yang bukan pemilik kereta. Contohnya dia beri kepada orang apa yang pipe ayo. Orang pipe ayo bagi pemilik kereta. Habislah hancur meleleh ayo, kereta pun rosak. Lagi, bertambahnya harta dan kekayaan dalam kalangan manusia dan meningkatnya pemborosan dan pembaziran. Manusia bermegah-megah dengan harta simpanan, perhiasan, binaan bangunan dan saling berbangga diri dan kekayaan masing-masing. Sekarang semua dah ada. Kerana kiamat kecil ini semua dah muncul. Betul tuan-tuan? Ini kita biasa dengar lah isu-isu ni ya. Dan maksiat berluasa. Kita pula takut orang buat maksiat. Kalau dulu, zaman dulu lah, dulu ada tempat di gempa bumi, nama tempat tu gempa bumi kan, bumi, daya bumi. Daya bumi dekat mana? Kuala Lumpur. Dekat Petronas kan. Dia ada tempat-tempat duduk lah daya bumi ni. Sekolah tu pergi kan. Waktu tu demo orang lelaki perempuan buat duduk, duduk berdua-dua, pegang-pegang tangan kan. Zaman dulu banyak tempat tu orang daya bumi. Lagi dekat Taman Tasik. Kan kita pula malu lalu depan demo. Demo duduk lalu belakang kan. Dah kita pula malu, demo pula senang-senang buat maksiat.
Tak ada berani yang nak negurnya. Jadi disebut di sana bahawa itulah antara tanda-tanda kiamat kecil. Ini dibahaskan di sini. Adapun tanda kiamat besar disebut dalam hadis daripada Huzaifah bin Asid bin Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, "At-tala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadhakkaru fa qala, ma tadhakkarun? Qalu نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدباه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج وَمَأْجُوجُ وَثَالَثَةَ خُسُوفٍ خَصْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَصْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَصْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَابَ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمْنِ تَتْرُدُّ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِهِمْ Yang bermaksud, datang kepada kami Rasulullah dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbincangkan? Kan? Nabi datang, sahabat kamu sembang. Nabi tanya, apa kamu sembang? Bincang-bincang. Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Kemudian beliau menyebutkannya, pertama asap. Asap keluar daripada apa? Daripada bumi begitu banyak sekali. Dulu nama dah risau dulu. Waktu berlakunya apa tu? Jerebu ya. Ini sudah nak kiamat tu ya. Dalam surah Ad-Dukhan dia sebut sudah nak kiamat. Kan sedulah kejap. Kan sekejap je sedulnya, kita memang macam tu tuan-tuan. Kalau berlaku kes-kes pada kita tu sekejap sekejul. Sejap je sedul lebih tu dah balik kan. Yang kedua dajjal. Dajjal ni dikatakan dah wujud dah. Dah ada, cuma tak keluar lagi. Kan saya pernah saya tunjuk tuan-tuan dulu kan. Yang mana Tamim tu jumpa dia tak keluar lagi dajjal ini. Yang ketiga binatang. Yang keempat, terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Matahari terbit dari mana? Timur. Ya? Terbit daripada barat, jatuh ke timur. Nanti akan datang tuan-tuan, dunia ini akan gelap lama, rasa kita bersedap dan tidur. Apa sih ini? Kan? Tak siang-siang. Suddenly, kata orang putih, tiba-tiba, muncul daripada timur. Udah kiamat lah kita ni tuan-tuan. Waktu itu apa tak berguna? Emas tak berguna tuan-tuan. Komoh tak berguna, kereta tak berguna kan. Terik matahari daripada tempat tenggelamnya. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ya. Hadis ini walaupun disebut macam tuan, dia taklah berlaku ikut yang macam ikutan dalam ni. Maksudnya dia akan salah satu kan keluar tuan-tuan. Dia tak semestinya mula asap, dajjal datang. Tak semestinya ya. Dia akan mungkin asap dulu, mungkin matahari. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Cuma Nabi beritahu, itulah antara tanda besarnya. Turunnya Nabi Isa bin Maryam AS yang akan membunuh siapa? Yang akan membunuh Dajjal. Yang sebelum itu turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini tuan-tuan, dia tak mampu untuk menangin. Itulah Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Dekat mana Dajjal dia bunuh? Dekat Palestin. Dajjal akan bunuh di Palestin. Ya'juj dan Ma'juj yang dikatakan kepelbagaian pandangan ya. Ada kata negara-negara kuasa besar dunia, dan yang kita maklum ialah mereka ini telah berada di satu tempat sewaktu Iskandar Zulkarnain dulu mengunci mereka tempat yang tertutup, yang demo waktu itu satu kumpulan yang begitu kuat, mereka tertutup tak keluar lagi, suatu masa mereka akan keluar untuk apa tu menghancurkan bumi ini. Tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan ketiga di semenanjung Arab. Maknanya ini tentu antara tanda besar. Dan akhir sekali adalah api yang keluar
dari negeri arah negeri Yaman yang akan menghala manusia ke padang mahsyar mereka. Jadi ini antara tanda-tanda besar. Nampaknya tanda-tanda besar ni tak berapa ada lagi. Iya ke? Ada tak ada tanda-tanda besar? Dajjal dah keluar belum? Asap dah keluar belum? Tak ada. Ni maknanya belum besar, belum ada lagi lah. Uish, lama lagi lah kita ustaz. Bolehlah kita berogen dulu, apa kata kan? Tahu berogen? Ui, orang dulu suka beronggin, sekarang kau orang sikit. Kalau kahwin je beronggin, kahwin je beronggin. Beronggin dengan siapa? Encik Nan, tahu? Haa, tahu. Beronggin dengan orang asli. Datang kemarin, ya kan tu. Bukan orang muda, orang tu. Sama naik, yuk. Beronggin. Dulu rasa-rasa tak ingat. Dia pilih ada panggil orang asli. Dia memang tu duduk atas bangku orang asli tu. Betul? Kemudian dapat kopun ke apa? Ada kopun, ya? Bagilah pilih satu yang asli dok tu pusat kita pergi kopun dekat dia, dia pun golik gigi gitu kan. Saya ingat waktu saya kecil-kecil lagi di kampung Pediat dah saya tengok rumah siapa saya tak tahu. Rumah hantu kan macam tu. Ha? Usahlah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat-ingat lupa juga tempat tu tapi ingat juga lupa sikit. Oi dulu asli sikit orang asli. Ha kan. Ha, beronggin demo dengan asli. Nah saya tahu ini saya. Aje beronggin ya. Ha, tu zaman-zaman time tak ada beronggin dah zaman dulu-dulu. Yang beronggin sini orang kau beronggin. Ha, maknanya masuk jadi ada dah boleh beronggin lagi lah sebab apa? Eh, lambat lagi kiamat ni. Ha, itu kiamat besok. Kiamat kecil siapa tuan-tuan? Kiamat kecil siapa? Kita lah. Ha, kiamat kecil kita tuan-tuan kan. Tak bukan tentu kita ni. Allahu akbar ya. Nauzubillahi min zalik. Ha, kan. Apa ada kawan saya anak menantu dia, menantunya tuan-tuan umur 39 dan minggu lepas saya ingat saya pergilah di Tanjung Malim, meninggal dalam tidur seminggu lepas raya rasanya, kita raya hari Rabu tu kan, hari Ahad meninggal. Saya pergilah ke sana, kemudian pergi ke kawan tu, pergi ke Slim River, sembang-sembang tengok isteri dia kata suami dia memang dia suka tidur lepas subuh dia kata kan. Jadi dalam pukul 9 tu dia suruhlah anaknya ngejut. Anaknya dua orang, seorang umur 10 tahun, seorang lagi umur 4 tahun 5 tahun. Jom tu lah seorang anak kejut. Kejut-kejut dia kata anaknya kejut, ayah tak pakai-pakai tak mau. Dia pun pergi lah kejut, dia tengok banyak dah sejuk dah. Malam tu nyambut raya bersama dengan kawan kan. Pagi tu dah tak ada tuan-tuan. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Umur baru muda 39, 39 muda lah kan. Kita rasa tuan-tuan 39 tu muda lah kan. Oh, kita kalau umur 50 pun rasa muda lagi. Umur berapa? Muda lagi 50. Umur berapa? Muda lagi 60. Umur berapa? 80. Muda lagi muda apa 80 kan. Dah rasa seronok kan. Muda lagi kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang ketujuh, seseorang Muslim tidaklah hanya bertanya mengenai perkara yang beri manfaat kepada dunia dan akhiratnya sahaja dan meninggalkan pertanyaan yang tidak berfaedah dalam kehidupan. Sepatutnya begitulah kan. Dan yang kelapan, Imam Nawawi berkata hadis ini juga menunjukkan sebagai ahli hakikat ataupun tasawuf menggalakkan supaya kita menghadiri majlis ilmu bersama orang yang soleh untuk menghalang daripada terkeliru dan jatuh pada kekurangan. Itu sebab kita orang Islam tuan-tuan, kita ni orang lelaki ni paling kurang 7 hari kita jernihkan kembali hati kita. 7 hari kita jernihkan kembali hati kita. Maksudnya apa tuan-tuan? 7 hari tu kita pergi sembahyang Jumaat. Ini udahlah pergi sembahyang Jumaat tu betul dah. Sembang bawa garang kereta, bawa motor. Khutbah dilangsungkan dalam masjid. Dia memang sama pokpik dah. Allahu akbar, Allahu akbar, masyaallah Allah. Baru dia memang masuk masjid. Dulu masjid Penanggala macam tu dah. Sekarang alhamdulillah tak ada dah. Rasa tak ada dah rasanya ya. Ada ke lagi? Tak ada dah ya. Nampaknya dah, orang dah banyak faham kan. Weh kalau dulu dia sembah ngok-ngik dulu. Udah kamat baru masuk. Kelang kabut. Kadang-kadang semayang tak ambil lagi. Baru ambil semayang pun semayang. Rugilah kan. Sedangkan dalam Islam ni 7 hari sekali kita dengar khutbah jemaah untuk menjernihkan hati jiwa kita. Dan kalau kita belajar ilmu ni, kalau masih ramai itu lagi baik tuan-tuan kan. Lagi bagus. Kan. Lagi baik, lagi bagus. Belajar mengaji ni, kita belajar ni biar suami isteri pun belajar sama.
Ni kadang-kadang ada tempat tu tuan-tuan. Saya tengok peti ya kan. Ha, bergelup dalam peti ya kan ni. Lama tak gelup. Saya peti ya kan, kan. Ada setengah tempat tu. Dia ngantuk isteri yang ngaji. Naik motor. Isteri pun turun. Dia pun suami balik. Elok tahun lepas isyak dia pun datang ambil. Okay, rugi pun benar lah betul. Rugilah tuan-tuan. Patut suami dengar, isteri dengar sekali. Barulah bagus, dapatlah kemanfaatan. Ni kalau bila balik kan, tadi ustaz ada yang ngabur ni. Kamu mengaji-mengajilah, aku pun nak dengar. Udah marah pula bila isteri nak ceramah. Macam ustazah pula kamu ni. Dengar buat isteri ustazah kan. Jadi macam-macam lah orang ini tuan kan. Dan yang kesembilan, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim berkata, sepenting-penting dan dinyatakanlah di sini ialah pengenalan tentang Islam, iman ihsan, wajib beriman dengan mensabitkan qada Allah Ta'ala. Qada Allah ni tuan-tuan, ketentuan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena sebut bahawa kalau satu belakang itu semua adalah ketentuan Allah, qada Allah. Kalau kadang-kadang kita ni tuan-tuan, mulut kita tu kadang-kadang pun tak terbela tuan-tuan ya. Mulut kita kadang-kadang tak ada insurans juga ya dak. Ha, berlaku satu perkara, kalaulah aku hidup gini, kalau mana, kalau benda dah berlaku. Dalam Islam, kalau berlaku satu perkara itu tuan-tuan, sekiranya berlaku, kita sebut sudah tentukan oleh Allah Ta'ala, qadak yang begitu. Kan? Kan? Tapi orang puan marah, tuan-tuan, marah apa? Kalau kita kabur, kenapa abang kahwin? Qadaknya Allah Ta'ala dah menentukan aku kahwin. Jangan kabur, tuan-tuan. Oi, tak tidur, marah dia dem, eh? Tak macam mana dah kodoknya kan. Dah tentukan macam tu kan. Tapi itu tuan-tuan, sembang-sembang kita je lah sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita sambung aplikasi hadis dalam kehidupan kita untuk malam ini. Jadi insyaAllah kita akan semoga datang. Waktu benda masuk malah sama-sama kita menangguhkan perbincangan kita, ulang kaji kita malam ini sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جمعنا هذا كله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق مباركا معصوما يا الله تن kami ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua apa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Allah, tan kami dapat ilmu yang kami pelajari dari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usia kami, panjangkan umur kami, dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala titah perintahmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini, sama ada penyakit zahir, penyakit batin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki yang halal lagi, diberkati olehmu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah, anak-anak sentiasa mentaati perintahmu, mentaati perintah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami untuk ilmumu ini. Ya Allah, istiqamahkan kami, kami bersanakan salat fardu berjemaah dalam waktu sehari semalam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan pada malam ini. Ya Allah, yang berada di surau ini. Ya Allah, tempatkan kami di alam barzah sebagai taman-taman syurga kami. Ya Allah, dapatlah kami menjadi ahli syurga firdausmu. Ya Allah, daripada adab neraka kamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.